Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mensetting mikrotiknya di Virtual Pro. Tutorial ini merupakan kelanjutan dari tutorial sebelumnya yang telah kita buat. Pertama-tama yaitu kita buka Virtual Pro. Nah, mikrotik yang tadi sudah kita buat ya. Kemudian kita perlu menginstal Windows ini. Terserah kita bisa memilih entah itu Windows 10 atau Windows 8 atau selainnya. Di sini saya menginstal Windows 8 1. Nah, di Windows ini yang perlu kita ubah yakni di jaringan ya. Kita samakan dengan yang di mikrotik, yakni jaringan internal. Kemudian kita beralih ke winbook-nya. Nah, di winbook ini kita tekan IP, kemudian kita hotspot. Nah, di hotspot ini kita hotspot setup. Kita pilih hotspot. Kita next lagi. Nah, di sini kita beri nama, terserah Anda dengan apa. Di sini saya beri nama Faizal hotspot.net. Kita next. Nah, sukses ya. Nah, untuk menjalankannya kita perlu jalankan di VirtualBox ini ya. Perlu kita jalankan di VirtualBox. Jalankan Windows-nya. Kemudian ini dia Windows-nya. Oh, ini dia Windows-nya. Kita coba jalankan apa sudah berhasil atau tidak. Sini, kita coba faizal.net. Nah, berhasil. Di sini coba kita buatkan user, kita ke user, kita tambah, kita beri nama Faizal, kemudian passwordnya 12345. Nah, ini terserah Anda, bisa Anda beri nama siapa saja. Seperti kita apply, kita oke. Nah, kita coba di sini, kita refresh dulu dahulu ya. Baik, kita refresh, kita tekan Faizal, kalau misalnya tadi 12345 enter. Nah, ternyata berhasil di sini ya, juga sudah berhasil setting mikrotik di VirtualBox, kita sudah berhasil juga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.